Pemirsa, salib mobil tangki BBM, seorang pelajar SMP di Kota Bau-Bau, pengendara motor terjatuh dan tewas terlindas truk Jumat pekan lalu. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pengendara motor, pelajar SMP di Bau-Bau mencoba menyalip mobil tangki pemuat BBM. Naas, pengendara tersebut menyenggol mobil yang terparkir dan terpental di tengah jalan. Akibatnya pengendara motor tewas terlindas mobil truk BBM. Umumnya sesaat sebelum kejadian, pengendara motor tersebut hendak melambung mobil tangki Pertamina, kemudian menyenggol bagian samping kanan belakang mobil tersebut sehingga terjatuh dan mengakibatkan terlindas mobil tangki solar. Sepir truk tangki BBM menyerahkan diri pada Satlantas Polres Bau-Bau untuk mengamankan diri. Dari Bau-Bau, Andi Eba, iNews melaporkan.